cinta terikhlas adalah menyebut nama orang yang kita cintai tanpa dia tahu kita sebut namanya di dalam doa kita. Siapa orangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bermuram durja. Jibril pun datang. Kekasih Allah, apa yang kau renungkan? Apa yang kau khawatirkan sehingga wajahmu tampak sedih dan bermuram durja? Ummati, kita umatnya. Ummati, kita umatnya. Ummati, padahal kitanya belum ada. Rasul itu kadang cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi ingin hidupnya bermanfaat sehingga panjang umurnya. Berapa abad yang lalu Rasul wafat, dijemput malaikat maut, Ijra'il, tapi namanya masih kental karena hidupnya bermanfaat. Ikhlas orang yang mendoakan yang tidak tahu siapa yang membaikkan kehidupan kita hari ini. Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah tahu yang terbaik buat kita. Maka apapun yang diberikan harus karena Allah. Ketika dia meninggalkan, ikhlas saja. Sok, dari rumah pilihan, life is a choice. Muncan bisa ngabagi undangannya, kudu ikhlas narima undangan. Terus sing datang, hatete sing ikhlas, sing tulus datangi. Berarti dia teh masih ngaku dulur ka urang. Eta teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Hidup kalau belum bisa membagi undangan, ya narima undangan, terus datang. Ya minimalnya nyumbang lagu kandas lah Evita Malak. Beri. Lelah karena tidak lillah, mengeluh karena tidak mengallah. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Berkembang biak ya, tapi tidak dibarengi berkembang baik. Cinta tidak cukup dengan sering menyatakan tanpa mampu menyatukan. Cinta jangan sering menanggalkan, menentukan tanggal lalu meninggalkan, itu menyakitkan. Kenapa ketawanya? Ini penuh perasaan seperti yang sedang mengalami. Jangan rindu berat, cukup aku aja. Rindukan sang perindu karena Allah itu pencemburu. Kenapa merindukan makhluk yang belum tentu merindukanmu? Bertepuk sebelah tangan lelah tahu, kalau dia nyangga seperti mengejar bayang-bayang. Kita gerak dia gerak, kita diam dia diam, capek. Bagaimana Ustaz ada tip and trick untuk meninggalkan dan menaklukkan bayang-bayang sudah berbalik arah? Biarkan dia yang mengikuti kita. Dipegang susah, kita gerak dia gerak, kita jalan dia jalan, capek mengejar bayang-bayang yang dibayang-bayangkan itu. Bagaimana triknya? Sudah tinggalkan, biarkan bayang-bayang itu yang mengikuti kita. Keren gak? Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Jadi yakin ya, sendiri pun baik, kalaupun dirasa tidak enak. Ini ayatnya nih, antakrohu sayyau wa huwa khairul lakum. Apa yang kau rasa tidak enak, bisa jadi itu yang terbaik dari Allah. Semakin tidak enak engkau, semakin sadar bahwa aku butuh Allah. Tahu gak? Allah tuh lembut, romantis, ngasih jawabannya teh eksotik, tidak terprediksi, tapi nyaman di hati. Dekati Allah, biar Allah datangkan cinta yang layak untuk kita. Maka tenang di kesendirian, selama dekat dengan Allah. Sok aja kau mau mengejar siapapun yang kamu kejar, ya. Tapi ketika kau lelah mengejar dia yang kamu kejar, ingat ada aku di belakangmu yang selalu menunggu, yang menanti dengan perasaan sakit ini nyeri. Ya, tong itu hirup mah, kudu ikhlas. Allah tahu yang terbaik buat kita. Eta teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Terus jangan ingin dicari, lalu bersembunyi. Jangan lari karena ingin dikejar, karena perjuangan tidak sebercanda itu. Allah cintakan apa yang kita cintai sebelum kita mencintai Allah, kita cinta akan itu. Tapi setelah kita kembali mencintai Allah sehingga bermanfaat hati ini untuk Allah, dan Allah berikan kemanfaatan perasaan ini sehingga Allah cintakan rasa-rasa yang kita cintai sebelumnya, Allah cintakan kepada kita. So, biarkan sendiri tapi dengan Allah yang greget.